Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita buat bahagian leher. Okey. So lepas kita dah siapkan dah pada bahagian dad, seterusnya kita akan siapkan pula piping pada bahagian leher. So masa kita nak buat piping, pastikan bahagian cantik menghadap ke atas seperti ini. Ha, ini adalah permukaan yang cantik. So pastikan dia berada di atas. Okey. Kemudian masa kita nak jahit pada leher kita, bahagian yang lebih ni kita buangkan dulu. Okey, buangkan dulu tapi pastikan dia sama. Sebab kita nak elakkan daripada bila dah siap dia tinggi, tinggi sebelah, rendah sebelah. So kita samakan supaya kita dapat hasil yang sama nanti eh. Potongkan yang lebih ni. Okey, kita potongkan. Pastikan sama paras. Okey. Okey, so pastikan dia sama paras. Seperti ini. Okey, pastikan dia sama. So, bila kita dah pastikan dia sama, barulah kita boleh jahit pada bahagian leher menggunakan piping. So, saya menggunakan piping cotton, lebih mudah. Okey, kalau kita jahit kain yang licin, kalau kita tak nak ambil kain dari nak kain yang kita buat ni untuk jadikan piping, disebabkan kain ni adalah kain satin, so boleh menggunakan piping yang memang dah siap lah ni. Ni memang piping yang dah siap. Boleh gunakan warna yang sama. Okey, pastikan gunakan warna yang sama. Saya menggunakan sedikit berbeza supaya saya nak anda semua nampak cara jahit untuk bahagian piping ni. Okey, so kita akan mula jahit piping pada bahagian zip. Pastikan kedudukan sama seperti saya. Kita akan mula jahit piping pada bahagian zip dekat sini. Okey, cara letak pun mesti sama. So, jom kita jahit. Piping ni, masa kita nak jahit, pastikan kita bukakan dia. Okey. Yang boleh buka ni. Pastikan berada di atas. Yang ni temukan dengan kain kita. Begini. Jangan salah letak eh. Kalau anda letak macam ni salah, pastikan letak begini. Yang piping bahagian belakang. Kemudian kita akan jahit pada bahagian atas ni sahaja. Bukakan dia. Bukakan dia. So, bahagian hujung ni kita lebihkan sedikit dan lipatkan ke dalam. Lebihkan lebih kurang dalam. Dalam setengah inci dan lipatkan ke dalam. Nampak? Lipatkan dan kita jahit. Jahit satu tapak mesin. Okey, jahitkan satu tapak mesin. Bersamaan dengan suku inci. Okey, so kita jahitkan. Pada permulaan ni kita matikan jahitan dulu. Okey. Matikan jahitan. Alright. So kita jahit sampai habis eh. Pastikan masa kita jahit tu kita buka kan. Satu tapak mesin, ikut je tapak mesin. Kemudian bila sampai di bahagian basi pada garisan bahu ni, saya nak anda buka. Jangan biarkan dia tertutup. Basi ni kita bukakan dia. Okey, lebih kemas dan senang nanti kita nak iron. So kita bukakan dia. Okey. So kita jahitkan. Okey, kita akan jahit sampai habis lah. Okey. Okey, so sebelah lagi ni pun sama. Bila nampak bahagian basi ni mesti kita kena buka. So kita jahitkan satu tapak mesin.
Okey, so bila sampai dekat bahagian hujung ni, seperti yang awal tadi, kita kena lebihkan sedikit. Okey, kita kena lebihkan sedikit. Saya tunjuk kat sini. So, kita jahitkan dahulu. Okey, bila dah tinggal sikit macam ni, lebihkan dalam setengah inci. Setengah inci, mesti lebihkan. Okey, sebab bahagian ni kita akan lipat ke dalam. Lipat ke dalam betul-betul sama paras dengan zip tu. Ha, jangan terlebih. Kalau terlebih nanti nampak macam berlidah, tak cantik. So, bila dah sama, jahitkan dan di hujung matikan jahitan. Okey, so dah selesai dah part pasang piping. So, saya tunjuk proses seterusnya. Dia akan jadi begini. Kemudian, bawa dia ke atas macam ni. Sebab kita nak pastikan bahagian piping ni sama. Kita tak nak nanti sebelah tinggi, sebelah rendah. So, kalau mungkin berlaku sebelah tinggi, sebelah rendah, masa dekat sini lah kita boleh adjust. Okay? Kita boleh adjust. So, nampak tak belah sini dia agak tinggi sedikit. So, masa ni lah kita boleh adjust. Okay? Jangan nanti dah siap baru kita nak adjust. So, bila kita nampak sebelah ni macam tinggi sedikit, kita jahitkan sedikit lagi. Mungkin dia tak kena tadi kan? Bawah. So, kita pastikan dia kena sama. Kalau tak, nanti bila dah siap dia akan jadi tinggi rendah. So, saya potongkan sedikit kat sini sebab nak bagi nampak kat dalam. Jahit sekali lagi. Okay, dekat sini kita okey. Walaupun sedikit, walaupun satu hon, dia akan nampak tak center. So, kita kena centerkan dia. Okey, so lepas kita dah jahit tu, kita tengok semula. Mesti kena bagi dia sama. Okey, bagi dia sama. Alright. So, bila dah sama tinggi, barulah boleh kita jahit piping ni. Kemaskan piping ni. Sebelum kita nak kemaskan piping ni, pada bahagian yang kita dah jahit tadi, yang hujung ni kita boleh snapkan serum. Okey, kat sini pun sama, kita boleh snapkan serum. Okey, kemudian bahagian lain tu kita snapkan. Ambil gunting yang tajam, kita snapkan. Okey, masa kita snap tu jangan sampai terputus benang. Okey, kita tak nak sampai terputus benang pula. Cuma snapkan je pada bahagian basi dia tu. Okey, di semua bahagian. Di sini pun kita snapkan dan juga di sini kita snapkan. Okey, so lepas dah snap barulah kita jahit. Okey, jahit. Masa kita nak jahit, pastikan permukaan yang cantik berada di atas macam ni. Okey, dan kita jahit. Pada hujung ni bagi dia kemas. Okey, cara saya nak bagi dia kemas, saya akan lipatkan sedikit ke dalam seperti ini. Okey, lipatkan ke dalam dan barulah kita letakkan di bawah. Okey, dan jahitkan. Kita akan jahit pada longkang jahitan. Ha, dekat sini eh. Kita akan jahit betul-betul kat longkang jahitan ni. Okey, so kita letakkan. Jahit pada longkang jahitan. So, yang lain ni kita kemaskan dia. Pastikan dia kemas. Kemudian lebar piping. Lebar piping kita tu mesti sama. So, yang ni kita matikan jahitan dulu. Alright. Okay, so, kita jahit pada longkang jahitan tu.
Pastikan piping dia sama. Okey, tak nak kecil besar, kecil besar eh. Okey, yang ni kita tutupkan bahagian dalam. Jahit keliling. Okey, jahit keliling. Sampailah habis. Dekat hujung ni pun sama, kita lipatkan sedikit sebab kita nak bagi dia kemas. Dah lipat tu baru kita lipat ke bawah. Macam tu, kemaskan dia. So kita jahit. Sampai hujung, matikan jahitan. Okey, so dah pun siap dah bahagian leher kita. Okey, kita dah jahit keliling leher. Pastikan semua bahagian kena lah jahit. Alright, semua bahagian kena jahit. Kalau ada yang bahagian tak kena tu, kita kena tindih, jahitkan dia semula. Okey? So, ini hasil dia. Dan bila kita dah siap jahit pada bahagian leher, kita naikkan zip ni. Kemudian, pastikan bahagian ni sama. Ni sangat penting. Tak nak sebelah tinggi, sebelah rendah. Okey? So, kita akan jumpa pada video yang seterusnya.